Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kukuhkan 34 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang akan bertugas pada upacara Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Semarang. Selain kukuhkan anggota Paskibraka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghadiri sarasehan kebangsaan di Pendopo Kabupaten Magelang. Acara pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Jawa Tengah digelar di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah menyematkan pin serta sabuk Paskibraka kepada 34 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2023 di lapangan Pancasila, Semarang. Ke-34 anggota Paskibraka yang dikukuhkan akan bertugas di 3 kelompok, yaitu Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan yang berdinas di lapangan. Tidak hanya latihan baris berbarisan pengibarannya, tapi sekarang ditanamkan kepada mereka nilai-nilai ideologi Pancasila. Makanya tentu saja anak-anak kita harapkan mereka bertugas dengan penuh keyakinan dan penuh tanggung jawab yang luar biasa. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghadiri sarasehan kebangsaan di Pendopo Kabupaten Magelang. Sarasehan yang dihadiri camat, kepala desa dan perangkat desa ini, Ganjar berpesan untuk menjaga integritas dan tetap melayani masyarakat dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan.